بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه اما بعد Kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta tanah air merupakan fitrah dari setiap manusia. Tidak ada manusia tidak cinta dengan kampung halamannya, tidak ada manusia normal dengan fitrah yang selimah kecuali ia mencintai kampung halamannya dan bangsanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam at tirmidhi dalam sunannya tatkala ia diusir dari kota Mekah Al Mukarramah Rasulullah menengokkan pandangannya ke arah Mekah berulang kali dengan pandangan yang begitu menggambarkan kesedihannya lantaran diusir oleh kaumnya beliau berkata Wallahi innaki la khairu ardillah Duhai Makkah demi Allah sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik wa ahabbu ardillah ila Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu kalaulah aku tidak diusir oleh kaummu niscaya aku tidak akan pergi darimu Hadis ini menggambarkan bagaimana cintanya Rasulullah kepada kota Mekah sebagai tempat di mana ia dilahirkan. Itu bukan karena kenabiannya. Nah ini perlu digarisbawahi. Cintanya Rasulullah dengan Mekah tidak dikarenakan kenabiannya. Lebih kepada unsur kemanusiaannya. Artinya tidak harus menjadi nabi dulu baru ia cinta dengan kampung halamannya. Tapi kan ada nilai kemanusiaan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam al-Qur'an para ahli tafsir membaca sebuah isyarat yang menunjukkan di mana fitrah manusia itu cinta dengan tanah air dan dia sangat berat untuk meninggalkannya apalagi dengan cara diusir dalam surat An-Nisa ayat ke-66 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi rajim ولو أَنَّا كتبنا عليهم أن اقْتُلُوا أنفسكم أو إِخْرُجُوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الله سبحانه وتعالى بركاته وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا أن ديكتا كامي الله عليه وسلم untuk membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung halamannya niscaya tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit. Para ahli tafsir di antaranya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Saat menafsirkan ayat tersebut beliau berkata, beratnya orang diusir dari kampung halamannya setara dengan beratnya orang diperintahkan untuk membunuh dirinya sendiri itu artinya ada isyarat tanah air, kampung halaman memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Al Bukhari yang dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu katanya kalau sudah mendekati kota Madinah, sudah mulai melihat bangunan-bangunan di kota Madinah, beliau akan menggerakkan untanya agar berlari lebih cepat. Hal itu dilakukan karena rindu dan bahagianya bisa kembali datang ke kota Madinah al Munawwarah. Al Imam Badruddin al Aini dalam kitabnya Umdatul Qari begitu juga Ibn Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, "Fihi dalalatun ala mashru'iyyah hubbil watan wal hinnati ilaih." Di dalam hadis itu ada isyarat atau dalil bahwasanya mencintai tanah air, rindu dengan tanah air adalah sesuatu yang disyariatkan. Lebih daripada itu, dalam sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang yang terluka di salah satu bagian tubuhnya kemudian beliau ingin mengobati. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dengan membasahi dengan uh, ludah beliau, kemudian meletakkan itu di tanah Ya, baru kemudian diusapkan kepada posisi atau tempat di mana ada luka sembari membaca sebuah doa bismillahi turbatu ardina ba'dina yushfa rabbina dengan menyebut nama Allah dengan tanah dari bumi kami yang dicampur dengan ludah kami insya Allah akan disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ada yang membaca sebuah isyarat, kata turbatu ardina, yaitu tanah kampung halaman kami, tanah bumi kami, menunjukkan bahwasanya tanah di kampung kita mengandung keberkahan yang bahkan bisa mengobati luka kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cinta dengan tanah air. Lalu pertanyaannya adalah, apa hikmah Allah menanamkan fitrah cinta tanah air itu pada setiap diri manusia? Tidak lain dan tidak bukan. Agar dengan cinta itu manusia tergerak untuk memakmurkan bangsanya. Untuk mengisi bangsanya dengan hal-hal yang manfaat dan positif. Ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al bi -awtan. "Allah Subhanahu wa Ta'ala memakmurkan bumi ini dengan cara menanamkan cinta tanah air pada setiap diri manusia, karena dengan cinta itulah orang mau tergerak untuk membela, untuk mengisi, dan mewarnai bangsanya dengan sesuatu yang manfaat." Terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan ya merayakan hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus, sebuah hari bersejarah dalam bangsa kita di mana Allah anugerahkan sebuah kemerdekaan yang mengembalikan harga diri bangsa ini dan itu adalah atas jasa para pahlawan kita yang telah membuktikan kecintaannya dengan berjuang meneteskan darah demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa kita. Maka kita sebagai generasi muda, ayo Cinta kita kepada bangsa butuh pembuktian dengan mengisinya, dengan memberikan hal-hal yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah itu tidak kurang atau tidak lebih sedikit dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam merdeka dan selalu maju buat bangsa kita, Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.